Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019. Kembali teman-teman, saya ajak untuk melihat, mereview kejadian dalam dua hari ini. Karena kemarin itu ada berita yang cukup heboh, cukup menarik untuk dibahas, di mana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu itu menolak menindaklanjuti laporan BPN Prabowo Sandi terkait kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ini ditolak oleh Bawaslu. Kecurangan pemilu yang menurut BPN adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Ini ditolak Bawaslu. Karena menurut Bawaslu, bukti yang diajukan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bukti yang disampaikan ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini menurut Bawaslu. Kemudian informasi yang kedua, ini cukup menarik teman-teman, bahwa KPU dini hari tadi atau jam 1.46 WIB ini sudah mengumumkan hasil penetapan suara Pilpres 2019. Jadi sudah ditetapkan dini hari tadi, jadi pagi-pagi buta, ini penetapan Pilpres 2019 ini sudah disampaikan oleh KPU. Jadi berdasarkan rapat pleno yang beberapa kemarin sudah dilakukan, maka dini hari tadi sudah disampaikan hasil hitung suara pemilu di 2019 pada jam 01.46 WIB. Jadi pagi-pagi buta ini diumumkan hasil penghitungan suara nasional pemilu presiden 2019. Tetapi juga diumumkan hasil hitung suara DPR maupun DPD. Ini juga sudah disampaikan oleh KPU. Dan berdasarkan hasil penghitungan final suara pemilu presiden dan wakil presiden, ini Jokowi Ma'ruf mendapatkan 55,50%. Jadi Jokowi Ma'ruf mendapatkan 55,50% dan kalau dihitung suaranya ini berjumlahlah 85.607.362. Jadi saya ulangi, jumlah suara yang didapat oleh Jokowi adalah 85.607.362. Sementara Prabowo Subianto Sandiaga Uno menurut penghitungan hasil yang dilakukan oleh KPU mendapatkan 44,50%. Jadi 44,50% kalau dihitung suaranya berjumlah 68.650.239. Ini waktu dini hari ini sudah diketok palu oleh Arief Budiman selaku ketua dari KPU. Dan kalau dihitung suara sah nasional teman-teman, itu ada 154.257.601. Ini suara sah nasional yang diumumkan oleh KPU. Dan hasil rekapitulasi ini teman-teman meliputi 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri atau PPLN. Jadi ini sudah direkap semua oleh KPU. Padahal menurut rencana KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara nasional itu pada tanggal 22 Mei 2019. Jadi kalau hari ini diumumkan berarti kan masih tanggal 21. Ini dimajukan hari ini tanggal 21 Mei 2019 yang seharusnya tanggal 22 Mei 2019. Kenapa ini dimajukan, saya juga kurang tahu alasan dari ketua KPU ini kenapa dimajukan, padahal rencananya adalah tanggal 22 Mei 2019, berarti besok ini yang akan diumumkan. Tetapi pagi-pagi buta ini sudah diumumkan oleh KPU berdasarkan hasil hitung suara nasional di 34 provinsi dan 130 PPLN yang sudah disampaikan dini hari tadi. Ini teman-teman yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, siapa sebenarnya yang unggul pada Pilpres 2019. Ternyata KPU ini mengumumkan bahwa yang unggul adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah teman-teman, ini tinggal pihak BPN Prabowo Sandi apakah akan melakukan gugatan terhadap hasil yang
disampaikan oleh komisioner KPU, maka kalau dia menggugat ada waktu 3 hari. Jadi BPN Prabowo Sandi ini masih punya 3 hari, teman-teman. Kalau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Arief Budiman, dia bisa, BPN bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena ini kalau menggugat berarti ada sengketa pemilu. Dan secara konstitusi memang seperti itu. Tapi masalahnya kemarin BPN Prabowo Sandi tidak akan melakukan gugatan kepada MK, karena kalau digugat pun nanti juga hasilnya akan sama. Ini menurut BPN Prabowo Sandi. Tetapi kita juga menunggu, teman-teman, apakah setelah pengumuman tadi pagi ini disampaikan, apakah BPN Prabowo Sandi jadi melakukan gugatan ke MK atau tidak. Kita tinggal menunggu saja, karena keputusan ada di tangan BPN Prabowo Sandi. Namun kalau BPN Prabowo Sandi tidak melakukan gugatan, maka KPU akan menetapkan pemenang Pilpres 2019 pada tanggal 24 Mei 2019. Yang sedianya sebenarnya mau ditetapkan kalau tidak ada gugatan tanggal 25 Mei 2019. Karena ini hasil hitungnya ini dimajukan, maka penetapannya juga dimajukan tanggal 24 Mei 2019. Itu, teman-teman, yang dilakukan KPU tadi pagi atau dini hari berdasarkan hasil hitung suara nasional. Ini yang unggul adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan di luar sana, teman-teman, masih banyak saudara kita yang melakukan aksi unjuk rasa terkait hasil di pemilu 2019 ini. Ini yang juga kita hargai, karena unjuk rasa ini adalah bagian dari demokrasi, bagian dari sistem demokrasi kita. Jadi hak kebebasan mengeluarkan pendapat, baik lisan, tulisan, kemudian berserikat, ini dijamin oleh undang-undang. Dan kita juga berharap demo yang dilakukan kemarin, hari ini, ataupun besok ini bisa berjalan damai. Semua bisa melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Ini harapan kita. Intinya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat terkait unjuk rasa ini juga bisa berjalan dengan tertib, tidak anarkis, dan semua bisa dikendalikan agar keamanan, kedamaian ini bisa terwujud. Itu harapan dari masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat hasil situng KPU, apakah ada kesesuaian antara hasil hitung yang dilakukan oleh KPU. Jadi antara situng KPU harusnya ada kesesuaian dengan data yang diumumkan oleh KPU dini hari tadi, di mana suara dari Jokowi ini mendapatkan 55,50% atau 85.607.362, dan Prabowo Sandi mendapatkan 44,50% atau 68.650.239. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh KPU dini hari tadi. Dan mari, teman-teman, kita lihat hasil hitung realcon yang dilakukan di situngnya KPU, apakah ada kesesuaian dengan yang dilaporkan oleh KPU dini hari tadi. Oke, kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di websitenya KPU, di situng KPU. Di sini menunjukkan tanggal 21 Mei 2019 pukul 14, progres 753.327 dari 813.350 TPS. Kalau di persentase, teman-teman, ini 92,62%. Jadi hasil hitung realcon, data real dari KPU ini belum mencapai 100%. Tetapi di hitungan manual dini hari tadi, KPU sudah mengumumkan siapa yang unggul pada Pilpres 2019 ini. Teman-teman, kita lihat di situng KPU ini Jokowi mendapat persentase 55,42%. Kalau dihitung suara nasional mendapatkan 78.689.197. Sementara kalau Prabowo Sandi mendapatkan 44,58%. Kalau dihitung perolehan suara mendapatkan 63.291.984. Ini data real dari KPU terkait penghitungan suara presiden dan wakil presiden. Jadi ini belum genap 100% di situng KPU.
Tetapi di rekap manual atau hitung manual ini tadi pagi sudah diumumkan pada jam 1.46 menit, yaitu dini hari banget. Jadi ketika orang sudah tidur, ini KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019 dan menempatkan Jokowi lebih unggul dari Prabowo Subianto. Memang itu sudah diprediksi banyak orang bahwa Jokowi akan unggul atas Prabowo Subianto. Namun teman-teman, kalau kita melihat pemantauan suara nasional Pilpres 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 oleh Jurdil 2019, ini diupdate oleh Jurdil 28.242 TPS dari 34 provinsi yang menempatkan bahwa Prabowo lebih unggul atas Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ini kalau kita melihat di Jurdil 2019. Tetapi kalau kita melihat di situngnya KPU, ini Jokowi unggul dengan 55.42%. Ini teman-teman yang kita lihat nyata bahwa ini adalah data nyata dari KPU, belum mencapai 100%, tetapi dihitung manual sudah diumumkan oleh KPU bahwa pemenangnya adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin. Itu teman-teman yang bisa kita lihat hari ini dari hasil situng KPU, belum mencapai 100%, tetapi dari data manual atau rekap manual yang dilakukan oleh KPU dari 34 provinsi, yaitu dini hari sudah diumumkan bahwa Jokowi mendapat prosentase 55.50% atau 85.607.362, sementara Prabowo Sandi mendapatkan 44.50% atau 68.650.239. Ini pengumuman yang disampaikan oleh KPU pada jam 1.46 menit dini hari. Dan teman-teman, kalau kita melihat siaran pers yang dilakukan oleh Prabowo tadi, Prabowo sudah melihat apa yang diumumkan oleh KPU bahwa yang menang adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan Prabowo akan melakukan langkah hukum sebagai upaya perjuangan atas suara yang didapat, kenapa mencapai angka di bawah Jokowi, padahal hitungan dari internal BPN bahwa Prabowo di atas dari Jokowi. Dan kemarin juga sudah disampaikan hal-hal yang menyangkut indikasi kecurangan pada Pilpres 2019 di Hotel Said Jaya. Ini juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan sudah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu juga, tetapi Bawaslu menolak apa yang dilaporkan oleh BPN Prabowo Sandi, artinya tidak menindaklanjuti karena menurut Bawaslu buktinya kurang. Jadi menurut aturannya itu datanya yang disampaikan oleh BPN Prabowo Sandi itu buktinya kurang, maka ini ditolak oleh Bawaslu. Namun dalam siaran pers tadi, Prabowo Sandi juga mengingatkan kepada pendukungnya agar tidak berbuat anarkis, melakukan aksi yang santun, tidak merusak, aksi damai. Ini yang diharapkan oleh Prabowo Sandi. Oleh karena itu, Prabowo Sandi akan melakukan langkah hukum terkait Pilpres 2019 ini. Ini tadi yang disampaikan oleh Prabowo terkait pengumuman yang disampaikan oleh KPU dini hari tadi. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait kejadian hari ini, di mana KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.